aku bilang kan, baby, kita tuh pasti di sini. Jauh sebelum nikah, jauh sebelum tunangan, masih PDKT aja aku bilang bakal di sini kok. Di pantai, berduaan, sepi. Gak bisa berduaan sih, ada anak kita depan kita, jadi udah beda lagi ya. Semuanya tenang, sambil liatin sunset. Gak ada deh yang lebih indah daripada ini nih. Banget dah. Mana kita lagi ngapain lagi? Kayak lagi buat kayak sandcastle gitu deh. Gak apa-apalah, kita biarin deh enjoy aja. Coba tahu kan, nanti maybe suatu hari kita bisa milikin satu lagi biar temenin dia ya. Kayaknya seru deh kalau misalnya itu. Udah sih baby, kalau biaya mah aku yang tanggung, udah gak usah khawatir. Seneng kok aku jadi ayah. Kalau berhubungan dengan anak pakainya ayah ya, tapi kalau berhubungan sama kamu makanya daddy ya. Emang agak beda ya. Udah gak apa-apa, it's okay kok. Suka aku dua-duanya. Gila, emang sama mami terhebat di dunia ini, sampingku. Masih lebih seneng dipanggil mami atau baby nih? Ayo, pilih yang mana nih? Kalau sama anak berapa mami ya? Emang masih ada sisi apa ya, liarnya. Udah gak apa-apa, yang penting kita masih bersama sama anak-anak kita. Berapa tahun ya, kalau ingat masa-masa lalu, kangen kita masa-masa PDKT-an, masih berduaan kita ngakuin hal-hal yang tolol banget ya. Ya gak apa-apa lah, we've come this far kan. Udah bagus, udah santai, gak perlu khawatir banyak lagi ya. It's just the two of us now, with our kids right there. Life is just fucking great. Come here. Muka-muka bibir nadainya. Nah sekarang baru bibirnya. Dari semua cewek gitu, dan dari semua cowok yang kamu bisa pilih, kamu pilih aku. Kenapa ngerasa hebat gitu ya? Bangga loh aku beneran jadi cowok kamu. Aku juga bangga kamu jadi cewek aku. Istri sih kata yang lebih bagusnya. Iya. Bangga gak kamu sama aku? Gak apa-apa sih kok gak bangga ya, karena aku mah cuma bakal terima-terima aja ya. Sekarang mah aku maunya jadi the best dad ever, I guess. Gak tau, aku cuma bisa senyum-senyum aja sekarang. Saking uwunya situasi kita. Kita dulu kirainnya cuma bakal halu, malah jadi beneran kan. Nanti ku mastiin deh, satu hari ku bakal coba kayak gini deh. Jadi anak-anak di rumah, terus kita berdua di pantai, terus kalau misalnya sepi kan, wow gitu ya. Bahaya tapi kayaknya. Jadi kalau itu bisa lain kali aja. Sekarang mah kita enjoy the view aja. Bentar lagi matahari terbenam. Udah mau mulai maghrib nih, betul lagi.
Let's go get our